Baiklah, salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga kepada sahabat-sahabat semuanya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda semua yang sudah meluangkan masa untuk singgah dan menonton video di channel ini. Saya amat menghargai sokongan Anda semua. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita tonton atau dengar perkongsian pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat-sahabat pecarum di luar sana. Ramai yang bertanya kepada saya, bagaimana orang yang tidak isi borang kepada NGO yang sedang memperjuangkan sekarang ini? Adakah kami tidak dapat yang kerajaan akan luluskan, iaitu KWSP 2.0? Jadi dekat sini saya tak boleh nak bercakap 2.0, iaitu bersasar ataupun air cagar. Yang mana sedia maklum, kita dah tahu Yang Ahmad Rahmat Perdana Menteri akan putuskan kepada pengeluaran air cagar bukan bersasar. Jadi kepada sahabat-sahabat semua, dekat sini saya tak nak bercakap isu sama ada dapat bersasar ataupun air cagar. Okey, dekat sini saya nak highlightkan pasal borang. Untuk borang, kalau sebelum ini kita tengok, saya sendiri ataupun ada NGO yang di luar sana mengkolek borang-borang ataupun aduan yang mana pecarum ingin mengeluarkan 2.0. Tujuan apa? Alright. Ramai yang salah faham yang mana isi borang ini akan dapat kelulusan daripada kerajaan. Tidak, kepada sahabat. Borang ini sebenarnya untuk membawa kita ke atas, iaitu bila kita berjumpa dengan ahli parlimen seperti saya, berjumpa dengan mantan Perdana Menteri, kita kena ada fakta. Kalau kita nak bercakap, kena ada fakta. Jadi ada setengah NGO dia memainkan peranan tentang isi borang, tentang anda menuntut 2.0 ini. Contoh macam saya, jika saya dapat 320,000 aduan, so dah solid untuk saya menghadap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ataupun ahli parlimen, kerana saya ada fakta yang mana pecarum mengadu kepada kami, aduan kepada kami, dan kami bawa nama-nama mereka 320,000. Begitu. Jadi tak semestinya dengan siapa yang isi borang aduan ini maka dia dapat kelulusan daripada Perdana Menteri. Tidak. Kelulusan itu datang daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sahaja. Kelulusan itu sama ada dia akan buka kepada 5 juta pecarum pengeluaran bersasar ataupun air cagar kepada kepada semua rakyat Malaysia yang memerlukan, boleh mohon ataupun buat pinjaman di loan bank. Sedia maklum, saya pun tahu yang mana pengeluaran air cagar ini akan dilaksanakan, walaupun kita tahu NGO yang memperjuangkan isu KWSP ini sedang menidakkan pengeluaran air cagar. Maka kita nak pengeluaran KWSP bersasar. Kalau kerajaan ni sebenarnya dia tak ambil tahu pun benda-benda macam tu. Hang nak buat apa pun buatlah. Yang penting air cagar saya akan laksanakan secepat mungkin. Ini kerajaan. Jadi kepada sahabat semua di luar sana yang tanya pasal borang, awak kena tahu, tak isi pun tak apa. Kalau benda ni once lulus nanti dah diumumkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan, apply saja. Jangan risau. Itu saja setakat ini. Assalamualaikum. Sekian saja perkongsian pada kali ini. Terima kasih kerana sudah klik dan menonton video ini sampai habis. Kepada yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan subscribe. Bye-bye.